Halo hai, ketemu lagi di Retro Channel. Kali ini edisi review kunci sokset ratchet termurah di dunia. Dan ini dia barangnya, kunci sokset ratchet termurah di dunia. Ya, termurah di dunia. Karena saya dapatkan hanya dengan harga Rp33.000. Ya, Rp33.000. Untuk biasanya kunci sokset ratchet seperti ini di kisaran harga 100.000 dan bahkan ada yang lebih dari 100.000 untuk dari merek-merek yang sudah ternama ataupun sudah terkenal. Dan untuk kunci sokset ratchet model seperti ini yang paling murah yang pernah saya pernah mereview dengan harga 60.000. Dan ini yang termurah, termurah di dunia karena harganya hanya Rp33.000. Yap, termurah di dunia. Dan seperti ini tampilannya. Untuk tampilan dan juga model relatif sama dengan kunci sokset ratchet dengan harga yang mahal dan dari merek-merek yang terkenal. Seperti ini tampilannya, 12 piece yang terdiri dari 10 mata sok, 1 extension bar, dan 1 handle dengan mode ratchet. Dan juga ada dikasih tempat ataupun tentengan untuk penyimpanan dari mata sok, extension bar, dan juga handle yang dengan mode ratchet. Dan dia ada dikasih dus. Ini dia untuk dusnya seperti ini. Sudah penyok-penyok untuk dusnya seperti ini. Agak istimewa ataupun spesial karena dikasih dus CRV, dia memakai bahan CRV, material chrome vanadium, 12 piece, dan soket 6 point ataupun 6 PT untuk lubang dari mata soknya, setengah in untuk ukuran sambungannya, setengah in drive, CRV material. Yap, ini adalah bagian pembungkusnya, agak spesial. Oke, dan langsung saja kita buka untuk melihat tampilan bentuk dan wujudnya seperti apa. Dan sekaligus nanti kita tes performa, uji kualitas, dan juga uji kekuatan dari soket chat termurah di dunia ini. Oke, kita buka untuk melihat tampilannya seperti apa. Seperti apa wujudnya, seperti apa kualitasnya, seperti apa kekuatannya. Apakah dengan harga murah dia kualitasnya bagus. Dan ini dia seperti ini. Dan ini bagian handle dengan mode ratchet. Yap, mode ratchet. Ini dia bunyi untuk ratchetnya. Dan seperti biasa, kanan kiri, kanan untuk mode memasang, kiri untuk mode membuka, dengan ukuran sambungan setengah in. Oke, handle mode ratchet dan satu extension bar yang ukurannya sama, ukuran setengah in. Dan dia tidak ada tulisan untuk materialnya, yang biasanya di sini ada tulisan CRV, dan termasuk di sini tidak ada tulisan untuk CRV-nya, hanya polos. Oke. Dan untuk mata soknya, ini dia ukuran yang nomor paling besar, ukuran ini dia 24 mm dan di sini ada tulisan chrome vanadium untuk materialnya seperti ini. Dan untuk ketebalan dia sedikit agak tipis dibandingkan dari kunci sok yang pernah saya review. Ini sedikit tipis untuk mata soknya. Dan sepertinya untuk beban ataupun bobot ataupun berat dia sedikit agak enteng dibandingkan dari kunci sok yang pernah saya review. Oke. Dan ini untuk yang nomor 21 chrome vanadium. Dan ini dia, yap, sedikit agak tipis dibandingkan dari kunci sok ataupun mata sok yang pernah saya review, dan sedikit agak enteng. Oke. Dan untuk mata soknya semuanya ada 10 piece, 1 extension bar, dan 1 handle mode ratchet. Dan lanjut kita tes untuk uji performa, uji kualitas, dan juga uji kekuatan dari kunci sokset ratchet termurah di dunia ini. Apakah dengan harga murah Rp33.000 dia kekuatannya oke saat dipakai untuk membuka mur yang dengan pemasangan skala kencang ataupun keras. Oke, lanjut kita tes. Go. Tes 1 2 3 dicoba. Dan sekarang waktunya uji coba, uji performa dan juga uji kekuatan dari kunci sokset termurah di dunia ini.
Dan sebelum saya tes, ternyata baru ketahuan untuk di bagian kunci shocknya, untuk di sambungan, lubang sambungannya, tidak ada lubang kecil untuk sambungan yang masuk ke dalam ratchetnya ini. Ini dia, di sini ada pelor kuncian dan di sini tidak ada lubang kecil untuk sambungannya. Untuk biasanya kepala shock seperti ini ada lubang kecil yang fungsinya untuk kuncian saat dimasukkan seperti ini. Dan ini tidak ada. Dan ini adalah salah satu kekurangan untuk harga barang dengan harga murah seperti ini. Kekurangannya tidak ada kuncian di bagian ini. Dan termasuk untuk bahannya sepertinya bukan memakai bahan CRV. Yap, ini adalah salah satu kekurangan dari harga dengan harga yang murah. Ada harga, ada rupa. Dan coba kita tes seperti apa untuk kekuatannya. Oke, kita pasangkan dan kita tes untuk kekuatannya. Dan ini kunci nomor 14 untuk baut roda motor, seperti apa kekuatannya, apakah dia mampu atau tidak. Ternyata cukup keras dan coba kita lihat seperti apa. Masih aman dan kita coba lagi. Kita paksa untuk membuka baut ban motor. Ternyata cukup keras dan di sini dia kalah teman-teman. Ini dia, bisa dilihat kalah, tidak kuat. Ini sepertinya bukan memakai bahan CRV, sepertinya memakai bahan lain yang bukan CRV. Jadi tidak cukup kuat untuk membuka mur ataupun baut yang dengan pemasangan keras ataupun kencang. Dan sepertinya ini bukan memakai bahan CRV karena dia terlihat, ini dia, kalah di bagian lubang mata soknya. Oke, jadi ini adalah kesimpulan untuk harga barang dengan harga yang murah. Ada harga, ada rupa. Oke, dan ini akan berfungsi untuk membuka mur ataupun baut yang pemasangannya bukan pemasangan skala kencang ataupun keras. Oke, terima kasih. Salam Retro Channel.